Pendahulu Liga Super, Johor Darul Ta'zim, JDT, nampaknya sudah melahirkan duo raksasa di depan gol musim ini, menerusi kelibat penyerang import Fernando Forestieri dan anak tempatan Arif Aiman Hanapi. Kedua-dua pemain itu telah mengungguli carta penjaring terbanyak gol dan kebanyakan bantuan gol, yang menyebabkan mereka meledak 22 gol menerusi 36 gol yang dijaringkan Harimau Selatan setakat ini. Forestieri kini memegang status penjaring terbanyak dengan 7 gol, 2 gol di hadapan Arif Aiman, dan kedua-dua pemain itu turut mencipta gol bantuan masing-masing dengan 5 gol bantuan. Namun, pada usia 20 tahun, Arif Aiman jelas menunjukkan bahawa beliau berada dalam kelas yang berbeza berbanding rakan-rakannya, sekaligus mengukuhkan lagi potensinya sebagai bintang masa depan negara. Prestasi memberangsangkan itu dibuktikan apabila beliau terlibat dalam penghasilan pemarkahan untuk JDT.